PS Riau memastikan penetapan pasangan Agung Nugroho dan Markarius Anwar pada Pilwakob Pekanbaru 2024 telah melalui pertimbangan matang DPP PKS. Adapun salah satu alasan dipilihnya Agung sebagai calon yang diusung karena faktor elektabilitas. Bendahara DPP PKS Riau yang juga bakal calon wakil wali kota Pekanbaru Markarius Anwar Senin siang menjawab alasan DPP PKS memilih Agung Nugroho sebagai calon wali kota Pekanbaru. Menurut Markarius, keputusan DPP sudah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan. Bahkan Markarius menyebut jika DPP PKS juga melakukan survei sendiri sebelum akhirnya memilih Agung Nugroho yang kini menjabat sebagai wakil ketua DPD Riau itu. Hari ini arahan presiden jelas ya, jadi kita maju ini untuk makanya memang pilihan-pilihannya tentu ya pilihan yang rasional untuk kita bisa meraih kemenangan itu tentu bersama-sama dengan Pak Agung dan Demokrat tentu lebih memungkinkan itu terjadi. Ya, alhamdulillah memang di survei terakhir yang dilakukan DPP itu luar biasa ya. Jadi elektabilitas Pak Agung itu cukup besar ya situ. Sehingga memang itu akhirnya pimpinan memutuskan pasangan Agung. Namun demikian, Markarius enggan mengomentari soal batalnya PKS mengusung Dr. Ihsan yang sebelumnya telah digadang-gadang bakal menjadi calon wali kota Pekanbaru dari internal PKS. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.